بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia, berpaling dari akhirat. Ma ya'tihim min zikrin min rabbihim muhdathin illa istama'uhu wa hum yal'abun. Setiap diturunkan kepada mereka ayat-ayat yang baru dari Tuhan, mereka mendengarkannya sambil bermain-main. Lahiyatan qulubuhum wa asarru an-najwa alladhina zalamu hal hadha illa basharun mithlukum afata'tuna as-sihra wa antum tubsirun. Hati mereka dalam keadaan lalai, dan orang-orang yang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka. Orang ini, Muhammad, tidak lain hanyalah seorang manusia juga seperti kamu. Apakah kamu menerimanya sihir itu, padahal kamu menyaksikannya? Qala Rabbi ya'lamul qawla fis sama'i wal ard, wa huwa as-sami'ul 'alim. Dia, Muhammad, berkata, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Bal qalu adghasu ahlamin bal iftarahu bal huwa sya'irun falyatina bi ayatin kama ursila al awwalun. Bahkan mereka mengatakan, Al-Quran itu buah mimpi-mimpi yang kacau, atau hasil rekayasanya Muhammad, atau bahkan dia hanya seorang penyair. Cobalah, dia datangkan kepada kita suatu tanda bukti, seperti halnya Rasul-Rasul yang diutus terdahulu. Ma amanat qablahum min qaryatin ahlaknaha afahum yu'minun. Penduduk suatu negeri sebelum mereka yang telah kami binasakan, mereka itu tidak beriman, padahal telah kami kirimkan bukti. Apakah mereka akan beriman? وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Dan kami tidak mengutus Rasul-Rasul sebelum engkau, Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu, jika kamu tidak mengetahui. وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ. Dan kami tidak menjadikan mereka Rasul-Rasul suatu tubuh yang tidak memakan makanan, dan mereka tidak pula hidup kekal. Thumma sadaqnahumul wa'da fa anjaynahum wa man nasha'u wa ahlaknal musrifin. Kemudian kami tepati janji yang telah kami janjikan kepada mereka, maka kami selamatkan mereka dan orang-orang yang kami kehendaki, dan kami binasakan orang-orang yang melampaui batas. Laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum afala ta'qilun. Sungguh, telah kami turunkan kepadamu sebuah kitab Al-Quran
yang di dalamnya terdapat peringatan bagimu. Maka apakah kamu tidak mengerti? وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ. Dan berapa banyak penduduk negeri yang zalim yang telah kami binasakan, dan kami jadikan generasi yang lain setelah mereka itu sebagai penggantinya. فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ. Maka ketika mereka merasakan azab kami, tiba-tiba mereka melarikan diri dari negerinya itu. لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ. Janganlah kamu lari tergesa-gesa. Kembalilah kamu kepada kesenangan hidupmu dan tempat-tempat kediamanmu yang baik, agar kamu dapat ditanya. قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ. Mereka berkata, betapa celaka kami. Sungguh, kami orang-orang yang zalim. فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ. Maka demikianlah keluhan mereka berkepanjangan, sehingga mereka kami jadikan sebagai tanaman yang telah dituai, yang tidak dapat hidup lagi. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan segala apa yang ada di antara keduanya, dengan main-main. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. Seandainya kami hendak membuat suatu permainan, istri dan anak, tentulah kami membuatnya dari sisi kami, jika kami benar-benar menghendaki berbuat demikian. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. Sebenarnya kami melemparkan yang hak, kebenaran, kepada yang batil, tidak benar. Lalu yang hak itu menghancurkannya. Maka seketika itu yang batil lenyap. Dan celaka kamu, karena kamu menyifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak pantas baginya. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ. Dan miliknya, siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya, tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya, dan tidak pula merasa letih. Yusabbihuna al-layla wan-nahara la yafturun. Mereka malaikat-malaikat bertasbih, tidak henti-hentinya, malam dan siang. أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ. Apakah mereka mengambil tuhan-tuhan dari bumi yang dapat menghidupkan orang-orang yang mati? لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ. Seandainya pada keduanya di langit dan di bumi ada tuhan-tuhan selain Allah, tentu keduanya telah binasa. Maha suci Allah yang memiliki arsy dari apa yang mereka sifatkan.
La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dia Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tetapi merekalah yang akan ditanya. Amittakhadhu min dunihi alihatan qul hatu burhanakum. Hada dhikru man ma'ya wa dhikru man qabli. Bal aktharuhum la ya'lamun al-haqqa fahum mu'ridun. Atau apakah mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain dia? Katakanlah Muhammad, kemukakanlah alasan-alasanmu. Al-Quran ini adalah peringatan bagi orang yang bersamaku dan peringatan bagi orang sebelumku. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui yang hak kebenaran. Karena itu mereka berpaling. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ. Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pengasih telah menjadikan malaikat sebagai anak. Maha suci dia. Sebenarnya mereka para malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. La yasbiqunahu bilqawli wa hum biamrihi ya'malun. Mereka tidak berbicara mendahuluinya dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyatihi mushfiqun. Dia Allah mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka, malaikat, dan yang di belakang mereka, dan mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhoi Allah. Dan mereka selalu berhati-hati karena takut kepadanya. وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِّنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ. Dan barang siapa di antara mereka berkata, sungguh, aku adalah Tuhan selain Allah, maka orang itu kami beri balasan dengan jahanam. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang zalim. Awalam yara alladhina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi, keduanya dahulu menyatu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman? وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. Dan kami telah menjadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh, agar ia tidak guncang bersama mereka. Dan kami jadikan pula di sana jalan-jalan yang luas, agar mereka mendapat petunjuk.
وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. Dan kami menjadikan langit sebagai atap yang terpelihara. Namun mereka tetap berpaling dari tanda-tanda kebesaran Allah itu, matahari, bulan, angin, awan, dan lain-lain. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing beredar pada garis edarnya. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. Dan kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia sebelum engkau Muhammad. Maka jika engkau wafat, apakah mereka akan kekal? كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ. Dan apabila orang-orang kafir itu melihat engkau Muhammad, mereka hanya memperlakukan engkau menjadi bahan ejekan. Mereka mengatakan, apakah ini orang yang mencela Tuhan-Tuhanmu? Padahal mereka orang yang ingkar mengingat Allah yang Maha Pengasih. Khuliqal insanu min ajal. سأريكم آياتي فلا تستعجلون. Manusia diciptakan bersifat tergesa-gesa. Kelak akan aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaanku. Maka janganlah kamu meminta aku menyegerakannya. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Dan mereka berkata, kapankah janji itu akan datang, jika kamu orang yang benar? لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. Seandainya orang kafir itu mengetahui ketika mereka itu tidak mampu mengelakkan api neraka dari wajah dan punggung mereka, sedang mereka tidak mendapat pertolongan, tentulah mereka tidak meminta disegerakan. Bal ta'tihim baghtatan fatabhatuhum fala yastati'un raddaha wala hum yunzurun. Sebenarnya hari kiamat itu akan datang kepada mereka secara tiba-tiba. Lalu mereka menjadi panik. Maka mereka tidak sanggup menolaknya dan tidak pula diberi penangguhan waktu. وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Dan sungguh, Rasul-Rasul sebelum engkau Muhammad pun telah diperolok-olokkan. Maka turunlah siksaan kepada orang-orang yang mencemoohkan apa Rasul-Rasul yang selalu mereka perolok-olokan.
قُلْ مَنْ يَكْلَأُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ. Katakanlah, siapakah yang akan menjaga kamu pada waktu malam dan siang dari siksaan Allah yang Maha Pengasih? Tetapi mereka enggan mengingat Tuhan mereka. Am lahum alihatun tamna'uhum min dunina la yastati'una nasra anfusihim wa la hum minna yushabun. Ataukah mereka mempunyai tuhan-tuhan yang dapat memelihara mereka dari azab kami? Tuhan-tuhan mereka itu tidak sanggup menolong diri mereka sendiri, dan tidak pula mereka dilindungi dari azab kami. Bal matta'na ha'ula'i wa aba'ahum hatta tala 'alayhimul 'umr afala yarawna anna na'ti al-ardha nanqusuha min atrafiha. Sebenarnya kami telah memberi mereka dan nenek moyang mereka kenikmatan hidup di dunia hingga panjang usia mereka. Maka apakah mereka tidak melihat bahwa kami mendatangi negeri yang berada di bawah kekuasaan orang kafir, lalu kami kurangi luasnya dari ujung-ujung negeri? Apakah mereka yang menang? قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya memberimu peringatan sesuai dengan wahyu. Tetapi orang tuli tidak mendengar seruan apabila mereka diberi peringatan. وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ. Dan jika mereka ditimpa sedikit saja azab Tuhanmu, pastilah mereka berkata, celakalah kami. Sesungguhnya kami termasuk orang yang selalu menzalimi diri sendiri. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tidak seorang pun dirugikan, walau sedikit, sekalipun hanya seberat biji sawi. Pasti kami mendatangkannya pahala, dan cukuplah kami yang membuat perhitungan. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ. Dan sungguh, kami telah memberikan kepada Musa dan Harun Furqan, Kitab Taurat, dan penerangan serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yakhshawna rabbahum bilghaibi wa hum minas sa'ati mushfiqun. Yaitu orang-orang yang takut azab Tuhannya sekalipun mereka tidak melihatnya, dan mereka merasa takut akan tibanya hari kiamat. وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. Dan ini Al-Quran adalah suatu peringatan yang mempunyai berkah
yang telah kami turunkan, maka apakah kamu mengingkarinya? وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. Dan sungguh, sebelum dia Musa dan Harun, telah kami berikan kepada Ibrahim petunjuk, dan kami telah mengetahui dia. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ. Ingatlah, ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, patung-patung apakah ini yang kamu tekun menyembahnya? قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ. Mereka menjawab, kami mendapati nenek moyang kami menyembahnya. قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاءُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Dia Ibrahim berkata, sesungguhnya kamu dan nenek moyang kamu berada dalam kesesatan yang nyata. Qalu ajitana bil haqqi am anta minal la'ibin. Mereka berkata, apakah engkau datang kepada kami membawa kebenaran atau engkau main-main? قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. Dia Ibrahim menjawab, sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan pemilik langit dan bumi. Dialah yang telah menciptakannya, dan aku termasuk orang yang dapat bersaksi atas itu. وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. Dan demi Allah, sungguh, aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu setelah kamu pergi meninggalkannya. فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ. Maka dia Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu berkeping-keping, kecuali yang terbesar induknya, agar mereka kembali bertanya kepadanya. Qalu man fa'ala hadha bi'alihatina innahu laminal zalimin. Mereka berkata, siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sungguh, dia termasuk orang yang zalim. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Mereka yang lain berkata, kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini, namanya Ibrahim. قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ. Mereka berkata, kalau demikian, bawalah dia dengan diperlihatkan kepada orang banyak, agar mereka menyaksikan. قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ. Mereka bertanya, apakah engkau yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim? قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنْطِقُونَ. Dia Ibrahim menjawab, sebenarnya patung besar itu yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada mereka, jika mereka dapat berbicara. Faraja'u ila anfusihim faqalu innahum
innakum antumul zalimun. Maka mereka kembali kepada kesadaran mereka dan berkata, sesungguhnya kamulah yang menzalimi diri sendiri. Thumma nukisu ala ru'usihim laqad 'alimta ma ha'ula'i yantiqun. Kemudian mereka menundukkan kepala lalu berkata, engkau Ibrahim pasti tahu bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara. Qala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum. Dia Ibrahim berkata, mengapa kamu menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun dan tidak pula mendatangkan mudarat kepada kamu? Uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun. Celakalah kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah, tidakkah kamu mengerti? Qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah tuhan-tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak berbuat. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami Allah berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Wa aradu bihi kaidan faj'alnahumul akhsarin. Dan mereka hendak berbuat jahat terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling rugi. وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. Dan kami selamatkan dia, Ibrahim dan Lut, ke sebuah negeri yang telah kami berkahi untuk seluruh alam. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ. Dan kami menganugerahkan kepadanya Ibrahim, Ishak, dan Yakub sebagai suatu anugerah. Dan masing-masing kami jadikan orang yang saleh. Waja'alnahum a'immatan yahduna bi'amrina wa awhayna ilayhim. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. Dan kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Dan kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat, dan hanya kepada kami mereka menyembah. Walutan atainahu hukman wa ilman wa najjainahu minal qaryati allati kanat ta'malul khaba'ith. Innahum kanu qawma saw'in fasiqin. Dan kepada Lut kami berikan hikmah dan ilmu, dan kami selamatkan dia dari azab yang telah menimpa penduduk kota yang melakukan perbuatan keji. Sungguh mereka orang-orang yang jahat lagi fasik. وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ. Dan kami masukkan dia ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya dia termasuk golongan orang yang saleh.
وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. Dan ingatlah kisah Nuh sebelum itu, ketika dia berdoa. Kami perkenankan doanya, lalu kami selamatkan dia bersama pengikutnya dari bencana yang besar. وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ. Dan kami menolongnya dari orang-orang yang telah mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang jahat. Maka kami tenggelamkan mereka semuanya. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. Dan ingatlah kisah Daud dan Sulaiman ketika keduanya memberikan keputusan mengenai ladang. Karena ladang itu dirusak oleh kambing-kambing milik kaumnya. Dan kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu. فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ. Maka kami memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat, dan kepada masing-masing kami berikan hikmah dan ilmu, dan kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung, semua bertasbih bersama Daud, dan kamilah yang melakukannya. وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ. Dan kami ajarkan pula kepada Daud cara membuat baju besi untukmu, guna melindungi kamu dalam peperanganmu. Apakah kamu bersyukur kepada Allah? ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. Dan kami tundukkan untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya, yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang kami beri berkah padanya, dan kami maha mengetahui segala sesuatu. Wa minasy syayatin man yaghusuna lahu wa ya'maluna 'amalan duna dzalik wa kunna lahum hafizin. Dan kami tundukkan pula kepada Sulaiman segolongan setan-setan yang menyelam ke dalam laut untuknya, dan mereka mengerjakan pekerjaan selain itu, dan kami yang memelihara mereka itu. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani adh-dhurr wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya, "Ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang." فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ. Maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakitnya yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka
sebagai suatu rahmat dari kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami. Wa Isma'il wa Idris wa dzal kifli kullum minas sabirin. Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar. Wa adkhalnahum fi rahmatina, innahum minas salihin. Dan kami masukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sungguh, mereka termasuk orang-orang yang saleh. وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. Dan ingatlah kisah Zunnun Yunus, ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap, "Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sungguh, aku termasuk orang-orang yang zalim." فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. Maka kami kabulkan doanya, dan kami selamatkan dia dari kedukaan. Dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ. Dan ingatlah kisah Zakaria ketika dia berdoa kepada Tuhannya, "Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan aku hidup seorang diri tanpa keturunan, dan Engkaulah ahli waris yang terbaik." فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. Maka kami kabulkan doanya, dan kami anugerahkan kepadanya Yahya, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sungguh, mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas, dan mereka orang-orang yang kusuk kepada kami. وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَبْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ. Dan ingatlah kisah Maryam yang memelihara kehormatannya, lalu kami tiupkan roh dari kami ke dalam tubuhnya. Kami jadikan dia dan anaknya sebagai tanda kebesaran Allah bagi seluruh alam. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. Sungguh, agama tauhid inilah agama kamu, agama yang satu. Dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ. Tetapi mereka terpecah belah dalam urusan agama mereka, di antara mereka. Masing-masing golongan itu semua akan kembali kepada kami. فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ.
Barang siapa mengerjakan kebajikan dan dia beriman, maka usahanya tidak akan diingkari, disia-siakan. Dan sungguh, kamilah yang mencatat untuknya. وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ. Dan tidak mungkin bagi penduduk suatu negeri yang telah kami binasakan, bahwa mereka tidak akan kembali kepada kami. Hatta idza futihat ya'juj wa ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Hingga apabila tembok Ya'juj dan Ma'juj dibukakan dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ. Dan apabila janji yang benar, hari berbangkit telah dekat, maka tiba-tiba mata orang-orang yang kafir terbelalak. Mereka berkata, alangkah celakanya kami. Kami benar-benar lengah tentang ini. Bahkan kami benar-benar orang yang zalim. Innakum wa ma ta'budun min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun. Sungguh, kamu orang kafir, dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah bahan bakar jahanam. Kamu pasti masuk ke dalamnya. Lau kana haulai alihatan ma waraduha wa kullun fiha khalidun. Seandainya berhala-berhala itu Tuhan, tentu mereka tidak akan memasukinya neraka. Tetapi semuanya akan kekal di dalamnya. Lahum fiha zakhiru wa hum fiha la yasma'un. Mereka merintih dan menjerit di dalamnya neraka, dan mereka di dalamnya tidak dapat mendengar. Innal ladhina sabaqat lahum min al-husna ulaika 'anha mub'adun. Sungguh, sejak dahulu bagi orang-orang yang telah ada ketetapan yang baik dari kami, mereka itu akan dijauhkan dari neraka. La yasma'una hasisaha wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun. Mereka tidak mendengar bunyi desis api neraka, dan mereka kekal dalam menikmati semua yang mereka ingini. La yahzunuhumul faza'ul akbar wa tatalaqqahumul malaikatu hadha yawmukumul ladhi kuntum tu'adun. Kejutan yang dahsyat tidak membuat mereka merasa sedih. Dan para malaikat akan menyambut mereka dengan ucapan, inilah harimu yang telah dijanjikan kepadamu. Yawma natuwis samaa'a katayis sijilli lil kutub, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh, wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Ingatlah, pada hari langit kami gulung seperti menggulung lembaran-lembaran kertas, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama. Begitulah kami akan mengulanginya lagi. Suatu janji yang pasti kami tepati. Sungguh, kami akan melaksanakannya. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. Dan sungguh,
telah kami tulis di dalam Zabur, setelah tertulis di dalam Az-Zikr, Lauh Mahfuz, bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang saleh. Inna fi hadha labalaghan liqaumin 'abidin. Sungguh, apa yang disebutkan di dalam Al-Quran ini benar-benar menjadi petunjuk yang lengkap bagi orang-orang yang menyembah Allah. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Katakanlah Muhammad, sungguh, apa yang diwahyukan kepadaku ialah bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang Esa. Maka apakah kamu telah berserah diri kepadanya? فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ Maka jika mereka berpaling, maka katakanlah Muhammad, aku telah menyampaikan kepadamu ajaran yang sama antara kita. Dan aku tidak tahu apakah yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat atau masih jauh. Innahu ya'lamul jahra minal qawli wa ya'lamu ma taktumun. Sungguh, Dia Allah mengetahui perkataan yang kamu ucapkan dengan terang-terangan dan mengetahui pula apa yang kamu rahasiakan. وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ Dan aku tidak tahu, boleh jadi hal itu cobaan bagi kamu dan kesenangan sampai waktu yang ditentukan. قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ Dia Muhammad berkata, Ya Tuhanku, berilah keputusan dengan adil, dan Tuhan kami Maha Pengasih, tempat memohon segala pertolongan atas semua yang kamu katakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sungguh, guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد Ingatlah pada hari ketika kamu melihatnya guncangan itu. Semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya. Dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Tetapi azab Allah itu sangat keras. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ
Dan di antara manusia ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu, dan hanya mengikuti para setan yang sangat jahat. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. Tentang setan, telah ditetapkan bahwa siapa yang berkawan dengan dia, maka dia akan menyesatkannya dan membawanya ke azab neraka. Ya ayyuhan nas in kuntum fi raibin min al-ba'th fa inna khalaqnakum min turab فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. وهاي مانوسيا, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya, dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu, dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami, sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Kemudian dengan berangsur-angsur, kamu sampai kepada usia dewasa. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan, dan ada pula di antara kamu yang dikembalikan, sampai usia sangat tua, pikun. Sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering. Kemudian apabila telah kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu, dan menjadi subur, dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan, tetumbuhan yang indah. Zalika bi'anna Allah huwal haqq wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli shay'in qadir. Yang demikian itu, karena sungguh, Allah dialah yang hak, dan sungguh, dialah yang menghidupkan segala yang telah mati, dan sungguh, dia maha kuasa atas segala sesuatu. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya. Dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. وَمِنَ
الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. Dan di antara manusia ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu, tanpa petunjuk, tanpa kitab, wahyu yang memberi penerangan. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. Sambil memalingkan lambungnya dengan congkak untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah, dia mendapat kehinaan di dunia, dan pada hari kiamat, kami berikan kepadanya rasa azab neraka yang membakar. ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. Akan dikatakan kepadanya, itu karena perbuatan yang dilakukan dahulu oleh kedua tanganmu, dan Allah sekali-kali tidak menzalimi hamba-hambanya. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ. Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi. Maka jika dia memperoleh kebajikan, dia merasa puas. Dan jika dia ditimpa suatu cobaan, dia berbalik ke belakang. Dia rugi di dunia dan di akhirat. Itulah kerugian yang nyata. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. Dia menyeru kepada selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana dan tidak pula memberi manfaat kepadanya. Itulah kesesatan yang jauh. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. Dia menyeru kepada sesuatu yang sebenarnya bencananya lebih dekat daripada manfaatnya. Sungguh, itu seburuk-buruk penolong dan sejahat-jahat kawan. إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ. Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sungguh, Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Man kana yadhunnu an lan yansurahu Allah fid dunya wal akhirati falyamdud bisababin ila as-samaa'i thumma liyaqta' falyanzur hal yudhiban kaiduhu ma yaghir. Barang siapa menyangka bahwa Allah tidak akan menolongnya, Muhammad, di dunia dan di akhirat, maka hendaklah dia merentangkan tali ke langit-langit, lalu menggantung diri. Kemudian pikirkanlah apakah tipu dayanya itu,
dapat melenyapkan apa yang menyakitkan hatinya. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ. Dan demikianlah kami telah menurunkannya Al-Quran, yang merupakan ayat-ayat yang nyata. Sesungguhnya Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiina wan-nasara wal-majusa wal ladzina asyraku innallaha yafsilu bainahum yawmal qiyamah innallaha ala kulli syai'in shahid. Sesungguhnya orang-orang beriman, orang Yahudi, orang Sabi'in, orang Nasrani, orang Majusi, dan orang musyrik, Allah pasti memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sungguh, Allah menjadi saksi atas segala sesuatu. Alam tara anna Allaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wash-shamsu wal-qamaru wan-nujumu wal-jibalu wash-shajaru wad-dawabu wa kathirun minan-nas وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابِ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ. Tidakkah engkau tahu bahwa siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi bersujud kepada Allah, juga matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, pohon-pohon, hewan-hewan yang melata, dan banyak di antara manusia. Tetapi banyak manusia yang pantas mendapatkan azab. Barang siapa dihinakan Allah, tidak seorang pun yang akan memuliakannya. Sungguh, Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. Inilah dua golongan, golongan mukmin dan kafir yang bertengkar. Mereka bertengkar mengenai Tuhan mereka. Maka bagi orang kafir, akan dibuatkan pakaian-pakaian dari api neraka untuk mereka. Ke atas kepala mereka, akan disiramkan air yang mendidih. Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud. Dengan air mendidih itu, akan dihancur luluhkan apa yang ada dalam perut dan kulit mereka. Walahum maqami'u min hadid. Dan azab untuk mereka, cambuk-cambuk dari besi. Kullama aradu يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. Setiap kali mereka hendak keluar darinya neraka karena tersiksa, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Kepada mereka dikatakan, rasakanlah azab yang membakar ini.
Inna Allah yudkhilu alladhina amanu wa 'amilu s-salihati jannatin tajri min tahtiha al-anharu yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di sana mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra. Wahudu ila at-tayyib min al-qawl wahudu ila siratil hamid. Dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik, dan diberi petunjuk pula kepada jalan Allah yang terpuji. Innal ladzina kafaru wa yasudduna 'an sabilillahi wal masjidil haramil ladzi ja'alnahu lin-nas والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. Sungguh, orang-orang kafir dan yang menghalangi manusia dari jalan Allah dan dari Masjidil Haram yang telah kami jadikan terbuka untuk semua manusia, baik yang bermukim di sana maupun yang datang dari luar, dan siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya, niscaya akan kami rasakan kepadanya siksa yang pedih. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. Dan ingatlah ketika kami tempatkan Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, "Janganlah engkau mempersekutukan aku dengan apapun, dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf, dan orang yang beribadah, dan orang yang ruku dan sujud." وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka, dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rizki yang Dia berikan kepada mereka berupa hewan ternak, maka makanlah sebagian darinya, dan sebagian lagi
berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan mereka, menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan melakukan tawaf sekeliling rumah tua Baitullah. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. Demikianlah perintah Allah. Dan barang siapa mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, hurumat, maka itu lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Dan dihalalkan bagi kamu semua hewan ternak, kecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya. Maka jauhilah penyembahan berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan dusta. حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. Beribadahlah dengan ikhlas kepada Allah, tanpa mempersekutukannya. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit, lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Demikianlah perintah Allah. Dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati. لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّا ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ. Bagi kamu padanya hewan hadyu, ada beberapa manfaat sampai waktu yang ditentukan. Kemudian tempat penyembelihannya adalah di sekitar Baitul Atiq, Baitullah. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban, agar mereka menyebut nama Allah atas rizki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu, berserah dirilah kamu kepadanya. Dan sampaikanlah Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum was-sabirina 'ala ma asabahum وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ.
yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah, hati mereka bergetar. Orang yang sabar atas apa yang menimpa mereka, dan orang yang melaksanakan sholat, dan orang yang menginfakkan sebagian rizki yang kami karuniakan kepada mereka. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Dan unta-unta itu kami jadikan untukmu bagian dari syiar agama Allah. Kamu banyak memperoleh kebaikan padanya. Maka sebutlah nama Allah ketika kamu akan menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan kaki-kaki telah terikat. Kemudian apabila telah rebah mati, maka makanlah sebagiannya dan berilah makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya, tidak meminta-minta, dan orang yang meminta. Demikianlah kami tundukkan unta-unta itu untukmu, agar kamu bersyukur. لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ. Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah Dia menundukkannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Inna Allah yudafi'u 'anil ladzina amanu. Inna Allah la yuhibbu kulla khawwanin kafur. Sesungguhnya Allah membela orang yang beriman. Sungguh, Allah tidak menyukai setiap orang yang berkhianat dan kufur nikmat. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. Diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka dizalimi, dan sungguh Allah Maha Kuasa menolong mereka itu. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. Yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata, Tuhan kami ialah Allah. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja,
rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Sungguh, Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. الذين امكنناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور. Yaitu orang-orang yang jika kami beri kedudukan di bumi, mereka melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan kepada Allah lah kembali segala urusan. وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودٌ. Dan jika mereka orang-orang musyrik mendustakan engkau Muhammad, begitu pulalah kaum-kaum yang sebelum mereka, kaum Nuh, Ad, dan Samud, juga telah mendustakan rasul-rasulnya. Wa qaum Ibrahim wa qaum Lut. Dan demikian juga kaum Ibrahim dan kaum Lut. Wa ashabu Madyan wa kudziba Musa fa amlaytu lil kafirin thumma akhadtuhum fa kayfa kana nakir. Dan penduduk Madyan dan Musa juga telah didustakan, namun aku beri tenggang waktu kepada orang-orang kafir, kemudian aku siksa mereka. Maka betapa hebatnya siksaanku. Faka'ayyim min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimatun fahiya khawiyatun ala urushiha wa bi'rin mu'attalatin wa qasrin mashid. Maka betapa banyak negeri yang telah kami binasakan karena penduduknya dalam keadaan zalim, sehingga runtuh bangunan-bangunannya, dan betapa banyak pula sumur yang telah ditinggalkan, dan istana yang tinggi, tidak ada penghuninya. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi, sehingga hati akal mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar. Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. Dan mereka meminta kepadamu Muhammad agar azab itu disegerakan, padahal Allah tidak akan menyalahi janjinya. Dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ. Dan berapa banyak negeri yang aku tangguhkan penghancurannya karena penduduknya berbuat zalim.
kemudian aku azab mereka, dan hanya kepadakulah tempat kembali segala sesuatu. Qul ya ayyuhan nasu innama ana lakum nadhirum mubin. Katakanlah Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku diutus kepadamu sebagai pemberi peringatan yang nyata. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. Maka orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampunan dan rizki yang mulia. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. Tetapi orang-orang yang berusaha menentang ayat-ayat kami dengan maksud melemahkan kemauan untuk beriman, mereka itu adalah penghuni-penghuni neraka jahim. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّا أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. Dan kami tidak mengutus seorang Rasul dan tidak pula seorang Nabi sebelum engkau Muhammad, melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginannya itu. Tetapi Allah menghilangkan apa yang dimaksudkan setan itu. Dan Allah akan menguatkan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. Dia Allah ingin menjadikan godaan yang ditimbulkan setan itu sebagai cobaan bagi orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit, dan orang yang berhati keras, dan orang-orang yang zalim itu benar-benar dalam permusuhan yang jauh. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini bahwa Al-Quran itu benar dari Tuhanmu, lalu mereka beriman, dan hati mereka tunduk kepadanya. Dan sungguh, Allah pemberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. Dan orang-orang kafir itu senantiasa ragu mengenai hal itu, Al-Quran, hingga saat kematiannya datang kepada mereka dengan tiba-tiba, atau azab hari kiamat
yang datang kepada mereka. Al-mulku yawma idzin lillahi yahkumu bainahum falladzina amanu wa 'amilussalihati fi jannatin na'im. Kekuasaan pada hari itu ada pada Allah. Dia memberi keputusan di antara mereka. Maka orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan berada dalam surga-surga yang penuh kenikmatan. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. Dan orang-orang kafir dan yang mendustakan ayat-ayat kami, maka mereka akan merasakan azab yang menghinakan. وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, kemudian mereka terbunuh atau mati. Sungguh, Allah akan memberikan kepada mereka rizki yang baik, surga. Dan sesungguhnya, Allah adalah pemberi rizki yang terbaik. لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ. Sungguh, Dia Allah pasti akan memasukkan mereka ke tempat masuk surga yang mereka sukai. Dan sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun. ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌ غَفُورٌ. Demikianlah, dan barang siapa membalas seimbang dengan kezaliman penganiayaan yang pernah dia derita, kemudian dia dizalimi lagi, pasti Allah akan menolongnya. Sungguh, Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ. Demikianlah karena Allah kuasa memasukkan malam ke dalam siang, dan memasukkan siang ke dalam malam. Dan sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. Demikianlah kebesaran Allah, karena Allah, Dialah Tuhan yang hak. Dan apa saja yang mereka seru selain Dia, itulah yang batil. Dan sungguh Allah, Dialah yang Maha Tinggi, Maha Besar. Alam tara anna Allah anzala minas samai ma'an fatusbihul ardu mukhdarrah, inna Allah latifun khabir. Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah menurunkan air hujan dari langit, sehingga bumi menjadi hijau? Sungguh,
Allah Maha Halus, Maha Mengetahui. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, wa inna Allah lahuwal ghaniyyul hamid. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah benar-benar Maha Kaya, Maha Terpuji. Alam tara anna Allah sakhkhara lakum ma fil ardi wal fulka tajri fil bahri bi amrihi. والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah menundukkan bagimu manusia apa yang ada di bumi dan kapal yang berlayar di lautan dengan perintahnya. Dan dia menahan benda-benda langit agar tidak jatuh ke bumi, melainkan dengan izinnya. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ. Innal insana lakafur. Dan dialah yang menghidupkan kamu, kemudian mematikan kamu, kemudian menghidupkan kamu kembali pada hari kebangkitan. Sungguh, manusia itu sangat kufur nikmat. لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. Bagi setiap umat telah kami tetapkan syariat tertentu yang harus mereka amalkan. Maka tidak sepantasnya mereka berbantahan dengan engkau dalam urusan syariat ini. Dan serulah mereka kepada Tuhanmu. Sungguh, engkau Muhammad berada di jalan yang lurus. Wa in jadaluka faqulillahu a'lamu bima ta'malun. Dan jika mereka membantah engkau, maka katakanlah, Allah lebih tahu tentang apa yang kamu kerjakan. Allahu yahkumu bainakum yawmal qiyamati fima kuntum fihi takhtalifun. Allah akan mengadili di antara kamu pada hari kiamat tentang apa yang dahulu kamu memperselisihkannya. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard inna dhalika fi kitab inna dhalika 'ala Allah yasir. Tidakkah engkau tahu bahwa Allah mengetahui apa yang di langit dan di bumi? Sungguh, yang demikian itu sudah terdapat dalam sebuah kitab Lauh Mahfuz. Sesungguhnya, yang demikian itu sangat mudah bagi Allah. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ. Dan mereka menyembah selain Allah tanpa dasar yang jelas tentang itu. Dan mereka tidak mempunyai pengetahuan pula tentang itu. Bagi orang-orang yang zalim, tidak ada seorang penolong pun.
وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذَلِكُمْ النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. Dan apabila dibacakan di hadapan mereka ayat-ayat kami yang terang, niscaya engkau akan melihat tanda-tanda keingkaran pada wajah orang-orang yang kafir itu. Hampir-hampir mereka menyerang orang-orang yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Katakanlah Muhammad, apakah akan aku kabarkan kepadamu mengenai sesuatu yang lebih buruk daripada itu, yaitu neraka? Allah telah mengancamkannya neraka kepada orang-orang kafir, dan neraka itu seburuk-buruk tempat kembali. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وَإِنْ يَسْلُبَهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ. Wahai manusia, telah dibuat suatu perumpamaan, maka dengarkanlah. Sesungguhnya, segala yang kamu seru selain Allah tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, mereka tidak akan dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Sama lemahnya yang menyembah dan yang disembah. Ma qadarullaha haqqa qadrih. Inna Allah laqawiyyun aziz. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Sungguh, Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas innallaha samii'un basir. Allah memilih para utusannya dari malaikat dan dari manusia. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. Dia Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Dan hanya kepada Allah dikembalikan segala urusan. Ya ayyuhalladzina amanu ka'u wasjudu wa'budu rabbakum wa'malul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ
ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu, dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Ikutilah agama nenek moyangmu, Ibrahim. Dia Allah telah menamakan kamu orang-orang Muslim sejak dahulu. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini, agar Rasul Muhammad itu menjadi saksi atas dirimu, dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah solat dan tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah kepada Allah. Dialah pelindungmu, Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.